그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. Assalamualaikum mam Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing video lagi Di video kali ini aku mau share tentang gimana caranya aku tuh ngebersihin protein hewan Terus gimana caranya aku menyimpan bahan makanan yang untuk stok selama satu minggu itu yang kemarin bahan makanannya udah aku beli di pasar. Oh ya, video waktu aku lagi belanja ke pasarnya udah aku share ada di video sebelum video ini. Mungkin kalau teman-teman belum lihat, boleh langsung aja dicek videonya ada di bawah ini ya, Mams. Jadi, langsung aja. Ketika aku pulang dari pasar, biasanya tuh aku langsung ngebersihin protein hewan yang aku beli, yang memang harus langsung dibersihin gitu ya, Mams, karena protein hewan ini gak baik terlalu lama ada di suhu ruang, jadi sebaik, sebaiknya secepat mungkin kita bersihin, terus nanti langsung dimasukin ke freezer gitu, kalau gak mau langsung diolah, dimasukin eh, langsung ke freezer gitu ya, Mams. Pertama, di sini aku beli ayam tadi. Jadi aku mau bersihin ayam. Kalau untuk ayam, aku bersihinnya cuma dicuci bersih aja sih. Terus kalau ada bulu-bulu halus yang ketinggalan, biasanya kan di ayam itu masih ada suka bulu-bulu halus gitu ya. Nah itu juga aku buang-buangin gitu. Pokoknya semuanya bersih sih. Aku bersihinnya kayak gini aja. Sama lemak-lemak putih -lemak yang suka nempel di kulitnya juga aku buang-buangin gitu, mas. Nah kayak gini aja. Aku cuci di air mengalir gitu semuanya aku cuci tapi nggak aku video semua ya mams karena durasinya nanti terlalu panjang karena untuk ngebersihin protein hewan ini agak cukup lama sih kalau aku nah ini udah tadi udah dibersihin satu-satu sama aku sekarang aku bilas berkali-kali dua sampai tiga kali gitu aku bilasnya baru setelah ini nanti kita masukin ke dalam freezer Nah protein hewan selanjutnya aku beli ati ampela ayam. Aku nggak tahu ternyata ati ampela ayam ini belum dibersihin dalamnya gitu loh Mom. Biasanya kan suka udah dibersihin ya ampelanya itu. Tapi ini belum jadi ya cukup PR buat aku ngebersihin nanti ampelanya. Ya, ini langsung aja untuk ngebersihin hati. Aku mau bersihin hatinya dulu, baru nanti terakhir tuh ampelanya. Untuk ngebersihin hati, tadi aku pisahin dulu antara hatinya sama jantung. Kalau yang kecil-kecil gitu tuh jantungnya gitu ya, Mams. Nah, di antara mereka itu suka ada uh, kayak hitam-hitam gini. Aku nggak tahu ini apa, entah darah hitam atau gimana yang jelas ini tuh yang hitam-hitamnya itu aku buang yang suka nempel di jantung sama kayak gini nih mam di hati, di hati ayamnya juga suka ada hitam-hitam kayak gini pokoknya semua aku buang terus aku uh, cuci bersih gitu di air pengalir juga udah uh, untuk hati kayak gini aja sih pokoknya uh, kayak yang hitam-hitamnya itu tuh aku buang mau itu di jantungnya atau di hatinya tuh aku buang gitu nah kata susah pakai eh, kuku tadinya tuh aku congkel gitu pakai kuku aku cubit tapi agak susah jadi aku pakai pisau bantuan pisau untuk ngambil si hitam hitamnya gitu nah selanjutnya kalau untuk hati sih agak gampang ngabersihin emang karena cuma tinggal dicuci gitu aja tapi yang agak bikin PR dan bikin enak sebenarnya tuh ngebersihin ampela Entah kenapa sesuatu yang enak tuh tapi mager gitu bersihnya kayak ampela kayak usus tuh enak tapi bersihnya tuh PR banget gitu mam. Nah untuk ampela ini karena belum dibersihin dari pasar jadi aku bersihin dulu di rumah. Untuk ngebersihinnya nih aku tadi buangin lemaknya gitu yang ada di kulit luarnya terus ini aku potong bagian aku belah gitu bagian uh, Atasnya terus ini kotoran yang ada di dalamnya itu aku buang mams Jadi tinggal pas udah dibuka terus tinggal ditarik aja kayak ada kantung kotorannya gitu loh dia tuh Udah terus ini di uh, bawahnya ini kayak ada apa sih kayak ususnya kali ya, membagi dari salah satu dari ususnya gitu, disobek aja pakai pisau. Terus aku kerok-kerokin gini nih pakai pisau. Pokoknya untuk memastikan aja dia tuh benar-benar bersih. Makanya aku bersihin lagi pakai pisau. Aku kerok-kerokin gitu. Nah ini dibersihin lagi. Pastikan bersih ya mam, karena kan di ampela atau di usus ini sumber kotoran si ayam itu ya Jadi eh, harus dipastikan benar-benar bersih gitu Ini aku kasih contoh satu lagi untuk ngebersihin ampelanya Pertama aku buangin dulu lemak yang menempel di situ Aku potong bagian tengahnya kayak gini videonya aku cepetin ya karena durasi juga sih mam. Terus uh, bagian tengahnya tuh aku buang, udah kayak gini aja. Terus aku sobek lagi, aku kerok-kerokin pakai pisau, kayak gini ya. Cara aku ngebersihin ampela Kadang kan suka uh, belum dibersihin juga tuh dari pasar. Tapi sebaiknya kalau kita beli ampela atau ati ampela tuh minta tolong dibersihin sama ibu atau bapak yang jual gitu, biar kita tuh nggak terlalu Membuang-buang waktu terlalu lama Untuk ngebersihin si Ampelanya ini Tadi setelah ampelanya itu aku bersihin satu-satu Terus aku bilas berkali-kali lagi Udah tinggal ditaruh di kulkas Nah selanjutnya ada ayam Eh ayam ikan Ada ikan kembung Aku tadi beli eh, setengah kilo gitu Tapi aku minta dipotong dua Jadi ini udah dipotong-potong gitu Karena udah dibersihin sama bapaknya Jadi tinggal aku bersihin sedikit lagi aja Nah udah ini udah selesai ini api yang tadi udah aku bersihin aku beli 20.000 ribu mam isinya ada 10 pasang gitu sama ini ada ikan kembung aku beli setengah kilo harganya 20.000 ribu setengah kilo lebih sedikit sih sama ada ayam aku beli satu ekor harganya 35.000 ribu aku minta dipotong 10 ayamnya. Nah untuk protein selanjutnya ada ikan asin sama ikan teri Ini untuk selingan aja ya mam Tapi ini enak sih <laughs> Ini aku beli ikan terinya yang udah dibelah-belah gitu Teri jengki kalau nggak salah namanya Sama ikan ini ikan nggak tahu namanya Aku tanya sama abangnya katanya ikan tipis Karena dia teksturnya itu tipis gitu <laughs> aduh mohon maaf banget ini aku voice overnya pagi-pagi dan uh, banyak suara ngebut-ngebut motor gitu jadi mohon maaf ya mam kalau agak berisik. Nah untuk protein selanjutnya ada protein nabati. Ini aku beli tahu, uh, tahu kotak gitu tahu putih kotak harganya 4000 Sama aku juga beli tempe. Pokoknya di setiap food prep aku kayaknya hampir ada tempe sama tahu deh. Karena ini untuk selingan juga sih mam biar kita tuh bisa uh, cukup budgetnya cukup terus nutrisinya untuk kita cukup jadi setiap harinya tuh ada protein yang masuk itu jadi diselang-seling aja antara protein hewan sama protein abadinya Dan lanjut lagi sekarang aku beli uh, kemarin aku beli buah juga beli pisang pisang tuh harganya 5000 segitu banyak 5000 itu pisang oli sih Mam nanti mau dibakar atau di goreng-goreng uh, gitu aja sih untuk sarapan Nah sekarang masuk ke sayur-sayuran dan perbumbuan ya Mam Pertama ini tadi aku beli pork choy Untuk simpen pork choy biasanya tuh aku selalu buang dulu bonggol bawahnya Karena uh, untuk pork choy ini yang bisa bikin dia cepat busuk tuh si bonggolnya Mam jadi sebaiknya dibuang aja Terus juga aku beli tomat Untuk tomat tuh aku simpennya cukup, cukup kayak gini aja Tinggal ditaruh aja di wadah Boleh dialasin kertas atau tisu untuk food prep ya mam Tapi aku dialasin kertas aja karena tisu aku gak ada <tis2> Nah tadi ada bawang merah juga Aku beli bawang merah seperempat Untuk simpan bawang merah tuh aku di suhu ruang gitu aja Dan ini, ini si Sultan kali ini Yang harganya Masya Allah Bikin hati menangis <laughs> bikin meronta-ronta dan bikin menjerit-jerit ini harga cabai astagfirullah udah hampir 100.000 ribu eh bukan hampir dan men mencapai angka 100.000 ribu mam <laughs> untuk cabai ini aku simpennya itu aku buangin dulu tangkainya terus tinggal ditaruh aja di wadah kayak gini untuk cabai itu yang bisa bikin cepet busuk juga si tangkainya ya mam jadi tangkainya dibuangin aja terus kalau ada cabai-cabai yang udah jelek atau udah busuk sebaiknya dibuang juga aja biar dia nggak menularkan kebusukan atau kejelekannya ke teman-teman yang lain. Nah sekarang lanjut lagi ke sayuran. Ini aku beli sayur sayuran lodeh gitu dicampur gitu semua ya mams. Ini mau aku taruh aja sih. Aku simpennya kayak gini aja. Tinggal dimasukin aja ke wadahnya gitu. Insya Allah kayak gini awet sih. Karena ini aku juga kebesokan harinya tuh langsung aku masak gitu karena menurut aku kalau wortel nih sebenarnya kalau dicampur-campur gini simpennya dia bikin cepat busuk mau jadi sebaiknya kalau wortel tuh kalau kita mau simpen tuh dia terpisah sendiri aja tapi karena ini mau langsung aku masak besok harinya jadi nggak apa-apa ini aku gabungin aja Nah, selanjutnya aku juga beli bumbu dapur, harganya 5.000 karena aku mau bikin pepes itu kan pakai bumbu yang lumayan banyak ya. Ini aku taruh gini aja, bumbu dapuran nanti taruh di uh, kulkas aja. Tapi untuk daun salam sama daun jeruknya ini mau aku taruh freezer, aku mau petikin dulu dari tangkainya. Terus pinti dimasukin ke dalam plastik dan kita simpen ke dalam freezer. Nih aku simpennya di plastik kayak gini aja karena nggak ada plastik lagi. Jadi ya udah ini aku taruh di plastik kayak gini. Untuk daun salamnya tuh aku petikin dari tangkainya. Ini daun salamnya mudah muda banget sih aku nggak tahu kalau daun salam muda kayak gini tetap wangi atau kurang maksimal. Nah selanjutnya juga aku beli kecap sama santan instan karena stok di rumah udah habis Jadi aku beli lagi tadi Terus ada lagi ini oncom Yang kemarin cukup banyak yang komen pas aku bilang ini spring bed Jadi aku beli oncom 2000 dapatnya itu 4 papan gitu Mau aku tumis gitu nanti mam tapi belum sempat sih belum aku sempat masak nah untuk oncom tadi simpannya cuma kayak gitu aja ya alas e, si wadahnya tuh aku alasin kertas terus juga untuk toge sama ini aku alasin kertas juga untuk wadahnya pokoknya simpannya tuh cuma kayak gini-gini aja sih nggak yang gimana-gimana nggak -gimana, repot lah gitu untuk simpan-simpan kayak gini nah selanjutnya ada kemangi kemangi ini juga aku petikin dulu tangkainya pokoknya sayur-sayuran yang ada tangkainya kayak uh, kemangi kangkung bayam terus cabai gitu-gitu sebaiknya dibuangin uh, dari tangkainya dulu aja mam karena uh, untuk bikin dia cepat awet eh lebih lama awetnya terus sama nanti pas mau dimasak gampang kita nggak perlu lagi buangin tangkai tangkainya karena sejujurnya, kalau food prep itu memang butuh waktu yang lama banget, Ma. Apalagi kalau kita harus petikin uh, sayur saran dari tangkainya dulu. Tapi percayalah, Ma, kita tuh capeknya cuma satu hari ini aja, insya Allah, besok-besoknya tuh kita jauh lebih santai. Karena sayur-sayurannya tuh udah tinggal dicuci bersih aja, terus uh, tinggal masuk ke dalam kulkas, ke, ke tinggal dicuci terus, uh, tinggal kita masak aja, gitu maksudnya. <laughs> Ini untuk food prep kali ini aku tuh nggak dicuci dulu ya mam sayurannya jadi nanti pas mau dimasak aja aku cucinya nah lanjut lagi tadi ada oyong aku beli oyong satu untuk simpennya aku kayak gitu aja karena dia panjang banget jadi aku potong dua dan sekarang ada daun bawang daun bawang juga untuk daun bawang ini bisa disimpan kayak gini aja terus taruh di chiller bisa juga kalian cuci bersih dulu terus keringin terus potong-potong kecil taruh di freezer itu jauh lebih awet sih tapi aku mau disimpan di chiller aja sini juga ada daun ninjo sama ya daun ninjo tuh udah aku petikin dari tangkainya. Nah sekarang aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk simpan kemangi biar dia tuh nggak cepat hitam. Jadi kemangi ini kan bawahnya udah aku alasin kertas, atasnya pun sebelum ditutup tuh dialasin kertas dulu, mam. Jadi biar dia tuh tetap kering, jauh lebih kering gitu. Karena kemangi itu kalau lembab sedikit aja dia tuh jadi cepat hitam gitu. Dan nanti pasti taruh di kulkasnya, diusahakan taruhnya tuh di rak yang paling bawahnya, jangan yang paling atas karena kan kalau paling atas atas itu suhunya lebih dingin gitu ya mas dibandingkan yang di bawah nah ini aku udah selesai food prepnya ini tinggal dimasukin aja ke chiller jadi aku mau sekalian pamit udahan dulu terima kasih udah klik video aku ini sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya mams terima kasih sudah menonton assalamualaikum